Band Indonesia Naif menyatakan bubar setelah 25 tahun berkarya. Pernyataan bubar ini diunggah oleh David Bayu, sang vokalis Naif, dalam akun YouTube pribadinya, David Bayu Tube. Kita ini aja kita announce lah gitu, kita udahan. David mengunggah video yang awalnya menceritakan soal arti kata bubar bagi dirinya dan Naif. Tak ada penyesalan bagi David soal bubarnya Naif. Wacana bubar sebelumnya sudah pernah dilontarkan David pada beberapa bulan sebelum ini. Namun, David tak bisa menampik ada masalah internal. Dan David merasa bila Naif sudah lebih dari cukup untuk berdiri selama 25 tahun. Meski demikian, David tetap menikmati, mengapresiasi waktu-waktu bersama Naif selama ini. David juga tak ingin persaudaraan antar personel hilang. Bagi David, nilai keluarga antara David, Emil, Jarwo, Pepeng jauh lebih berharga. Terima kasih Naif, 25 tahun berkarya. By the way, lagu Naif apa nih yang paling diingat